Studi di Korea Selatan baru-baru ini menunjukkan adanya kaitan antara intensitas penggunaan smartphone dan berat badan remaja. Melansir Newswise, pada 1 Juni 2021, penggunaan smartphone dalam jumlah sedang dapat mempengaruhi diet dan berat badan remaja, menurut sebuah studi baru yang meneliti 53.000 remaja Korea Selatan. Remaja yang menggunakan smartphone selama lebih dari 2 jam per hari secara signifikan lebih mungkin untuk makan lebih banyak junk food atau lebih sedikit buah serta sayuran daripada mereka yang menghabiskan lebih sedikit waktu dengan ponsel mereka. Selain itu, menurut studi tersebut, remaja yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari dengan smartphone lebih berpotensi mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Penulis studi itu adalah Shen Ryu, seorang mahasiswa master di Universitas Korea. Penelitian tersebut dipresentasikan di Nutrition 2021 Live Online. Sekian Tribun Populer untuk saat ini, saya Rio Maniahi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Tribun Populer selanjutnya.